Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Luti, Pak Gustam dan juga teman-teman sekalian, karena saya dapat titel yang sangat motivator. Dan kalau lihat di TV motivator itu seru kemari, bisa mohon izin berdiri Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir ke acara ini. Dan pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, Bang Gustam dan kawan-kawan yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk sebenarnya berbagi pengalaman aja, ya, share experience. Kalau kata Bosok keluar satu buku saya baru satu, gitu kan? Jadi belum ada kesalahan. Jadi udahlah share aja apa yang pernah saya alami. Dan sudah memang sudah saya tadi pas di buku yang disebutkan gampang cari uang dengan menulis opini. Dan untuk hari ini saya memberikan judul menjadi duta data BPS, karena sebenarnya itulah inti dari kenapa saya tulis. Saya ingin membumikan data BPS. Jadi saya bikin judulnya membumikan data BPS. Tapi tahunya ada yang mengatakan membumikan berarti ini dong, membumikan, meninggal artinya. Agaknya ya menjadi duta data BPS. Baik, tadi ada satu pertanyaan dari Pak Budi. Pengaja memberikan kritik kepada organisasi BPS. Nah kemarin Pak Ari, saya diundang untuk membahas kompetisi inovasi oleh Pak Ari, Direktur Inovasi. Dan saya menceritakan bahwa saya membuktikan ada satu mimpi yang belum saya temukan di website BPS tersebut. Yaitu zaman sekarang semua pakai mana? Ada main ponsel, ada main Indigo, ada My First Media. Aduh, kita gimana nih, my statistics itu kan pertama first love ya, my statistics, kita bukunya gitu. Alangkah gembiranya saya secara pribadi kalau BPS punya tuh my statistics. Jadi kalau misalnya ada konsumen data akses ke website BPS, langsung kita tahu, yuk bikin account di BPS gitu kan. Kemudian ketika ada apa namanya, ada data baru, juga data baru rilis, kita berikan tuh email notifikasi pada dia gitu. Tadi ada data-data katanya nggak ada yang lihat. Waduh, kalau ada kita bisa memberikan notifikasi itu, gitu ya. Ada data baru, ada juga loh data yang lain ketimbang, ya kan? Kita kasihkan notifikasi. Marketing seperti itu. Saya pernah dalam penulisan bertanya sama sini, selalu ditanya, dan saya akan serang tuh dengan berbagai email. Yang intinya, ayo buka website saya. Saya kira ini satu apa namanya inovasi lah kalau misalnya bisa BPS gitu kan. Ada data baru langsung notifikasi. Kita bikin apa namanya sama ini jadi kita pancing dia masuk ke website BPS. Itu satu ide Pak Budi. Baik, selamat pagi sekali lagi pada teman-teman semua. Saya senang sekali ada teman jauh dari BPS Bogor, Kota Bogor ya. Kemarin Pak Ustaz, teman-teman di Kementan ada yang nanya, usah mendatang gitu kan, tapi itu buat terkenal ya? Saya jawab iya. Itu salah satu contoh bahwa informasi saya berupdate gitu. Padahal banyak dari teman-teman yang mau datang. Ini banyak. Ya, baik teman-teman sekalian, saya akan mencoba share tentang bagaimana kita menjadi duta BPS dengan menulis. Saya ya. Menjadi duta data BPS. Ada satu